Berikut ini cara mengatasi yang namanya HP Oppo ataupun Realme yang ngehang, tidak bisa disentuh. Jadi kalau tidak bisa disentuh itu kita harus matikan dulu. Nah, di sini saya contohkan di HP Realme. Nah, di Realme ini kemudian di HP Oppo. Kalau di HP Realme kalian harus tekan tombol power yang ini. Ini tombol power, kemudian tombol volume atas. Kalian tekan secara bersamaan selama 10 detik. Selama 10 detik, volume atas. Nanti HP-nya akan mati sebentar lalu hidup ulang. Nah, kalau ada getar, dia akan hidup ulang. Jadi kalau HP yang ngehang itu bisa gunakan cara tadi. Ini di HP Oppo. Nah, HP Oppo tombol volumenya di sebelah sini. Ada juga Realme sebelah sini juga. Ini ada tombol powernya. Jadi kalau lagi ngehang, kalian bisa gunakan cara berikut. Sama saja tombol power, tombol volume atas secara bersamaan. 10 detik. Nah, bisa kalian ada getar bunyinya. Dia akan hidup ulang. Karena kalau hang itu kan tidak bisa disentuh, jadi kita harus pakai tombol power, tombol volume atas. Itu saja, silakan kalian coba sendiri untuk mematikan. Semoga bermanfaat.